Hai teman-teman, assalamualaikum. Nah, malam ini saya itu nitip mie ayam sama Pak Suami. Jadi kita malam ini tuh mau makan mie ayam. Nah, Pak, punya mau banyak cabenya nggak, Pak? Bah, banyak kuahnya maksudnya? Oh gitu. Tapi kok ini sedikit kuahnya? Kita tuang langsung ke mangkok ya teman-teman. Nah, mangkok pertama sudah, kita lanjut tuangin mangkok yang kedua. Ini suami baru datang kerja guys. Ini mie ayam langganan kita teman-teman. Untuk telurnya kita di sini. Nah, ini mana? Oh, ini dia ayamnya. Ya, di bawah itu. Oh iya. Kita ambil sendoknya satu-satu ya. Nah, kalau untuk cabenya kita tuangin sekarang juga. Mau pakai cabe nggak, Bana? Sedikit. Dikit. Lagi, Pak? Wah, cabenya ini encer. Cuci tangan dulu. Nah, udah teman-teman. Ini ayamnya Masya Allah. Asli nih, benar-benar mantul. Ini telurnya tadi rebus sendiri. Oke teman-teman, ini mie-nya. Di sini saya mau makan bareng suami, tapi di sini punya saya tak aduk dulu ya guys. Nih. Coba Pak, deketin Pak. Oke teman-teman, kita aduk dulu ya. Wow, Masya Allah, ini ayamnya asli menggoda banget guys. Biar cabenya ini tercampur ya. Masya Allah. Nah, kita belah dulu si telurnya ini guys. Soalnya ini kurang mantap kalau belum tercampur ya. Kita nyemek-nyemek dulu seperti ini teman-teman. Wah, saya suka banget kalau kuahnya udah tercampur sama telur-telur seperti ini. Wow. Kita aduk-aduk dulu ya. Kita langsung aja cobain guys nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget guys. Kita cobain sama telurnya ya. Aduh. Nah, saya pucuk guys. Boh, belum sako nih. Enggak tak rasa lorok. Enggak rasa lah. Kok banyak? Enggak tahu cabenya. Enggak bener, coba cobain lah. Ini kiri makanan. Enggak terlalu pedes kok. Itu kiri. Kalau di kampung ini nggak ada guys. Telurnya yang kuning udah nggak ada. Habislah. Bukan kuning Pak, orange. Iya orange. Kalau yang ini kuning. Kok bisa beda ya? Mantap guys. Kurang tahu. Ini udah mie langganan. Jadi kalau soal rasa ini jangan ditanya, udah pasti enak banget. Aduh, sudah diserap. Kok cepet kali ya? Kayak nggak terlalu banyak kuahnya ya.
ya kan? Padahal udah hilang. Telurnya. Apanya? Hilang. Lebih banyak enkuahnya. Oh, udah bilang. Kabelnya udah banyak ya, Pak? Kasih bungkus, Kak. Jadi, tambahnya banyak, Pak. Enggak ada. Entol. Pas guys, pedas nggak pak? Nggak sih. Ya berarti nggak terlalu tukar. Kok kayak banyak? Kelihatannya kan? Kok kenyangan baru saya minum tambah teh pucuk. Belum habis. Kok cepet banget? Habis. Kan duluan kok makannya, Pak. Ya enggak biasa mah. Cepat-cepat. Kenapa? Iya. Enggak terlalu. Udah habis, guys. Udah kenyang guys, ada pucuk. Enak banget ada pucuk. Udah kenyang. Alhamdulillah. Kenyang. Punya saya udah habis, tinggal punya suami. Tadi tuh apa namanya? Ya, kan duluan, nah. Kemarin ada yang nanya teman-teman, katanya awal bikin video itu viewsnya udah langsung banyak apa enggak gitu. Menurut kakak gimana? Murah-murah langsung banyak. 10 aja nonton udah. 10 aja yang nonton udah alhamdulillah teman-teman. Cuma apa namanya ya beginilah kalau kita itu gak ada gandingannya atau gak ada orang sama orang gandingan sama orang yang udah emang terkenal gitu kan. Jadi ya harus pelan-pelan aja gitu teman-teman. Ya harus konsisten aja sih seperti itu. Ya awalnya emang iya sih emang apa namanya Pak? Emang rada agak lambat, bukan lambat sekali namanya, orang kan gak kenal kita, jadi boro-boro mau nonton kita gitu kan, jadi sebelum mereka kenal kita, ya adalah 1, 2, 3 gitu, kurang lebih 10 yang nonton itu udah alhamdulillah guys. Kemarin waktu awal-awal dan juga mencari subscriber, saya pernah ngajak ini juga saudara gitu kan, terus saya bilang gini, minta tolong dong dibantu subscribe-nya gitu, biar saya cepat tembus ke 1000 subscriber gitu. Dan dia bilangnya gini ya Pak, percuma gitu kalau aku subscribe gitu kan, katanya dia. Percuma kalau aku subscribe terus saya nggak nonton dan nggak suka videonya. Percuma juga dong, kan yang dibutuhin itu viewers-nya bukan subscribe-nya. Ya saya gimana ya, kayak... ya oke okay lah juga. Emang bener, tapi kan kita butuh subscribe-nya juga gitu teman-teman. Tapi ya udahlah, kalau udah nggak ada dukungan seperti itu ya udah gitu kan, kita nggak boleh memaksa juga, kita minta aja sama Allah
Saya seperti itu sih teman-teman. Akhirnya saya juga sadar diri nggak perlu minta-minta sama orang kayak gitu sebenarnya gitu kan. Iya kalau orangnya di yang diminta juga mau disuruh subscribe gitu kan. Siapa tahu nanti kebelakangnya juga suka dengan video kita gitu. Itu alhamdulillah banget ya. Nah, saya belajar juga selama menjadi konten kreator waktu awal-awal pemula juga saya nggak ada yang nonton itu juga udah pernah gitu bukan pernah ya walau iya pernah bisa dibilang pernah dan kadang itu seharian cuma ada lima kali ditonton itu pun saya sendiri yang nonton gitu tapi alhamdulillah lama kelamaan ada juga yang nonton teman-teman meskipun nggak langsung ngeblak gitu kan yang pasti adalah salah satu video yang nah pasti ada video nanti kalau kita itu terus-terusan bikin video pasti adalah video nanti yang bakalan naik gitu teman-teman. Kayak gitu sih pengalaman saya gitu ya kita harus tetap sabar kalau emang rezeki nggak bakal kemana gitu kan. Ya emang sih prosesnya dan perjuangannya itu nggak sebentar guys lumayan agak lama juga ya. Dan kalau mau dibilang ngebosenin kadang ngerasa bosen, kadang itu males mau bikin konten, kadang itu males juga mau ngeditnya. Dan besoknya kita bingung mau bikin konten apa gitu kan. Itu pasti selalu hadir ya kalau kita udah menjadi konten kreator. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau kata malu sih, ya sebenarnya kita juga rada, ngapain sih itu divideoin? Ngapain sih itu divideoin? Kayak gitu. Ya sebenarnya ya udahlah. Yang penting saya nggak ngerugiin orang lain. Kayak gitu aja sih saya teman-teman banyak sih orang-orang yang bilang kayak gitu. Gitu. Jadi saya ya udahlah, nggak apa-apa. Meskipun mereka mau bilang gimana, ya terserah mereka. Toh emang terserah dia kan mau komentarin itu kayak gimana. Nah, buat teman-teman, kita harus tetap semangat ya. Kalau rezeki itu nggak bakalan kemana. Dan rezeki itu nggak bakalan tertukar. Oke, teman-teman. Di sini suami udah selesai makannya. Dan harus percaya lolos monetisasi. Nah, harus percaya juga. Pasti lolos monetisasi. Nah, oke, teman-teman. Karena kita udah selesai makan, mungkin lain kali kita bakalan cerita ya. Kalau teman-teman pengen diceritain bagaimana proses dan perjuangannya, boleh kok nanti kita bakalan bikin kalau ada waktu. Soalnya masih, kemarin saya juga pernah lihat, Kak, tolong bikinin konten dong buat penyemangat gitu. Nah, insya Allah kapan-kapan ya kalau ada waktu gitu. Nah, oke teman-teman, ini saya sama suami udah selesai makan. Minyak udah habis juga. Mungkin segini aja dulu video dari kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.